Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya nggak lagi bikin video tentang sepeda motor ya, tapi lagi bereksperimen tentang magic cup atau rice cooker ini ya. Merek Cosmos dengan kode seri CRC6368 ini mati total ya, nggak bisa buat masak nggak mati total. Ini melihat ini tempat makan. Ini kita coba di sekontak colokin dulu ya. Ini keadaan mati total. Power nggak ada. Otomatis buat masak. Bisa. Ya kita ini baru pertama kali kita bongkar. Mudah-mudahan berhasil. Simak terus. Jadi untuk langkah pertama kita coba bongkar dulu ya. Ini dashboardnya guys. Ini sekali lagi ini baru pertama ya, coba-coba eksperimen ya, kalau masih bisa diperbaiki kenapa enggak gitu. Paling kalau enggak bisa ya, kalau dari segi beli ini bautnya seperti ini ya, kayaknya disekel ya. Iya dicongkel, dicongkel kan bukan enggak jadi terus gak bisa. Oh, bisa. Jadi ini dalemannya ini banyak banget cambruk ini mau robot. Oh banyak bangka ini cecak sampai cecak ini sampai kering bangkanya kena tikus tikus cecak. Oke, jadi ini setelah kebuka kita singkirin dulu ya mejanya ya, sebelum nggak fokus kerakat-kerakat. Kita mulai dari karena posisinya mati total, saya mau eksperimen dari mobil jalur api, jalur api terlihat masuknya. Ini kondisi kabelnya masih bagus ya, karena memang mati total bagi kita harus dibuat mungkinnya masalah api. Coba ini kita buka. Nggak tahu apa namanya. Makan ini kan kabel dari colokan kan ada dua, merah sama biru. Ini yang merah kesini biru. Dihidupkan ke tombol apa ini, masak. Ini kita buka yang kemudian apa ini, kita buka ini dulu guys ya, bukannya pakai tombol kan teman. Nggak lupa pernah hilang kalau buka-buka biasanya taruh sini lagi ya, jadi ntar kalau masang tinggal gampangnya dashboardnya. Ini coba kita buka. Kayaknya bangsa dalam ini kayak apa ya, kecil yang dulu kayaknya belum pernah kita coba.
Vius. Ini kalau nggak salah namanya Vius, Termvius, Termvium, Termvius atau apa. Satu 6165 10 amper yang favor. Kita coba ganti ini ya. Ini kalau ini karena berhubungan lagi coba-coba, jangan dipilih ya guys. Tapi kalau emang mentar berhasil ya mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Jadi ini kita keluar dulu ya ke spare part nyari barang ini, namanya kalau nggak salah Termvius, tapi untuk lebih jelasnya mendingan ini kita bawa. Oke. Jadi tadi bisa ke toko spare part, saya bawa ini namanya mungkin tes namanya Termvius. Ini yang lama yang mau diganti dan ini yang baru. Ini kodenya ini tulisannya PF250 derajat, terus di bawahnya 250 volt ya, 10 ampere. Jadi kita coba masangnya, misalnya dengan cara di solder tentunya. Jadi ini ya, boleh kita coba panasin soldernya. Oke, jadi setelah saya solder kita intinya sini ya. Maaf kalau emang belum bisa rapi. Sekarang kita tutup. Jangan lupa tutup, takutnya kalau nggak ditutup nempel body bisa ini apa namanya intrum. Malah nggak bisa lurus nanti. Nyalakan dulu ya. Kita nyalakan dulu. Sebenarnya ini soldernya kita cabut dulu karena apa? Kita sendiri masih panas. Alhamdulillah. Jadi tadi kan awalnya kita colokin nggak nyala ya, terus sekarang udah nyala. Ini warm off. Ini kalau masak nyala ya, karena ini nggak ada beban ya. Oke, mungkin itu tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi ini boleh ditiru kalau emang ada teman punya magic comb atau receiver, khususnya merek kayak ini. Mungkin semua merek sama kayak gini. Ini penyakitnya tadi mati total, kita eksperimen ganti termostatnya. Tapi termostatnya barangnya kecil dan kebetulan bisa, alhamdulillah ini udah bisa dipakai kembali. Jadi
kalau kita kena barang mati jangan buru-buru dikon, tapi kalau kita iseng-iseng mau dibenerin ya buktinya ini bisa. Ya mungkin itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share untuk video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Ini standby ya, bam ya, ini masak. Coba ambil pancinya dulu guys, cek ini pancinya, kita coba masukin dulu. Kita colok lagi, mantap.